Oke guys, masih bersama saya dengan Guru KKM Tetran. Pagi hari ini kita membawa PO Mansion. PO Mansion ini akan perjalanan ke Kota Jember, ke Dirambulu, Roksi, terus kembali lagi ke Kabupaten Lumajang. Kita pagi hari ini ada di Desa Ngesang, Kabupaten Lumajang. Tuh gunungnya terlihat indah itu guys. Oke guys, ikuti terus perjalanan kita. Kita akan mengevlog review base mansion yang berada di belakang saya ini dengan penumpang-penumpangnya. Oke. Oke guys, pagi hari ini tanggal 11 bulan Juni 2022. PO Mansion berada di Kabupaten Lumajang. Ini kita membawa rombongan ibu-ibu dan adik-adiknya mau berlibur ke Kabupaten Jember. Nah, ini Mas Mahmudnya ini lagi cari baterai ini. Kalau ketemu Mas Mahmud di jalan, disapa ya. Lah ini. Siapa Noas? Lah ini Mas Mahmudnya ya. Lah ini. Oke. Sekarang kita lihat dalamnya Beast Mansion. Nah, ini dengan unit RKJ. Nah, ini penumpangnya masih belum ada yang terkumpul semua. Nah. Oke. Ini dalamnya Beast Mansion dengan unitnya RKJ. Sekarang kita review ke drivernya ini. Ini drivernya yang bolak-balik masuk YouTube ini. Bapak Anggoro inilah ini. Gimana pagi ini Pak Anggoro? Siap, magah pelayanan. Wah, itu. Ini ibu-ibunya masih sabar menunggu, semuanya masih belum datang ini. Nah, ini. Yuk kita lihat dari belakang. Nah ini adik-adiknya, ini ibunya. Nah, nanti bisa dilihat di TV di depan nanti. Nah ini dari tampak belakang unitnya PO Mansion. Monggo. Oke guys, ini ibu-ibunya sudah siap mau naik ke atas bis. Pagi hari ini Gunung Semeru yang berada di Kabupaten Lumajang cukup cerah dan indah. Nah ini ibu-ibunya, bodinya dengan karoseri Adi Putro. Di sini selalu banyak penampakan tambang-tambang pasir yang berada di Kabupaten Lumajang karena ini aksesnya untuk mengambil pasir. Karena di atas sana itu ada tempat penambangan pasir di daerah Gesang, ke atas sedikit mau masuk Tumpeng. Jadi monggo yang mau berwisata kemanapun Anda bisa hubungi krunya KKM Tetran. Ini adiknya mau kemana ya, Dek ya? Mau jalan-jalan? Nanti dilihat di TV ya. Nanti muncul di TV dalam bis nanti adik nanti. Oke.
Oke pemirsa, ikuti terus perjalanan saya pagi hari ini bersama PT Limusin dan Bapak Anggoro, sopir andalan yang selalu setia menemani saya ini. Oke guys. Oke, kita persiapan, kita mau berangkat ke Kabupaten Jember bersama Limusin Trans. Drivernya Bapak Anggoro. Kita foto bareng bersama dulu. Setelah itu nanti anak-anak berbaris. Ya, kalau mau masuk enggak boleh sendiri-sendiri, anak-anak berbaris sendiri. Siap. Orang tuanya juga sendiri, nanti ditata sama bu guru ya. Setelah itu makan bersama dulu, nggak boleh langsung mandi ya cah ya. Nanti setelah makan baru anak-anak boleh mandi. Terus ada peraturan cah, kalau di sana nanti nggak boleh tidak boleh buang sampah sembarang. Terus tidak boleh apa lagi? Merusak tanaman yang ada di sana. Nanti kalau ada tanaman nggak boleh dirusak ya. Terus apa lagi? Nggak boleh coret-coret. Harus anak-anak harus apa aja? Menjaga lingkungan yang ada di sana. Terus nggak boleh jauh-jauh dari orang tua. Ya. Sampun guru. Terus apa lagi, Jan? Oke, ya, Pak Anggoro. Ayo apalagi ulap ya Pak, yuk ulap, tak bawa kacamata hitam ya. Pak ada wifi mandinya sampai jam 2 gitu ya, karena kita berangkat jam 2. Wifi nya hanya untuk bisnya dibuat YouTube. Ada wifi tapi untuk ini aja. Oh sak kemengi sama nyanyi ini wis. Pokoknya aja setengah lagu Pak, ganti jangan tutup no sak lagu, nyanyi lagi tutup no gitu ya. Nanti pas tutup tengah-tengah Pak ganti sak akan sing kita cetep. Untuk selanjutnya nanti acaranya akan dipandu sama Bu Un. Monggo Bu Un. Anak-anak di Oke, kita meluncur berangkat. Ucapkan apa aja kalau dapat rezeki? Semoga rezekinya bundanya Frank semakin lancar. Kita akan berangkat ke kota Jember. Yuk, kita nyanyi dulu, Jang. Di sini senang, di sana siapa tahu kambing, siapa tahu kucing, siapa tahu.